Pemirsa, pengamanan ketat Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Morojambi terus dilakukan, baik dari pengamanan jalan maupun pengamanan di gereja yang ada di Morojambi. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya pos pengamanan dan pos pelayanan. Sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Morojambi dari sebelum pelaksanaan Malam Natal dan pelaksanaan Malam Natal dilakukan pemeriksaan secara ketat, mulai dari pengecekan bangku ibadah, mimbar hingga pernak-pernik yang ada di pohon Natal, yang dilakukan oleh aparat gabungan Polri dan TNI. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Natal di Morojambi aman dan kondusif, sehingga masyarakat yang menjalankan ibadah Natal bisa tenang aman. Melalui sambungan telepon, Kapolsek Sungai Gelam Ibda Chandra mengatakan, bersama dengan tim gabungan Nataru, petugas terus melaksanakan pengecekan di setiap gereja di Kecamatan Sungai Gelam. Untuk Kecamatan Sungai Gelam saja, ada 6 gereja yang dilakukan penjagaan ketat, serta 2 rumah ibadah dijaga ketat, dari mulai malam Natal hingga pagi hari pelaksanaan ibadah. Selain itu juga penjagaan ketat Nataru di beberapa pos di Morojambi terus dilakukan dan dicek secara langsung oleh Kapolres Morojambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.